mendukung umat, yang membela umat, membela rakyat. Kalau memang Pak Prabowo sedang berkuasa, itu segala sesuatu itu kita harus kerja untuk kepentingan rakyat. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat Jumat bersama, langsung di hutan. Banyak nih sekarang masalah di negara ini yang memang membutuhkan pemimpin yang kuat. Gitu. Pemimpin kuat supaya kita bisa keluar dari permasalahan ini.